بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Huzaifah bin Asid An Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم أو كما قال حديث صحيح رواية الإمام مسلم daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata dia ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mai kepada kami. Wa nahnu natazakar. Dan ketika itu kami tengah bincang sesuatu. Kata Huzaifah bin Asid, waktu kami tengah duduk berbincang tentang satu benda, Nabi SAW mai. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, ma tazakarun. Nabi kata, hampa duduk bincang apa? Qalu nazkuru sa'ah. Depa kata kami tengah bincang tentang kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Nabi kata kiamat tak akan jadi sehinggalah jadi 10 benda. Kiamat tidak akan berlaku sehinggalah berlaku 10 benda, 10 perkara. Fadzakara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cerita 10 benda itu ialah yang pertama ad-dukhan. Nabi kata muka bumi akan dipenuhi dengan asap. Muka bumi akan dipenuhi dengan
kabus wad-dajjal, yang kedua muncul dajjal wad-dabbah, yang ketiga Nabi kata terbit keluar sejenis menatang. Ad-dabbah maksudnya menatang empat kaki. Macam mana rupa? Wallahu a'lam. Sampai masa kita tengok. Yang keempat, wa tulu' asy-syams min maghribiha. Matahari terbit sebelah barat. Biasa-biasa matahari keluar timur. Bila mai dekat nak kiamat, dia keluar ke barat. Wa nuzul Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Keluar binatang yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasata khusuf. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku tiga gempa, gempa bumi. Satu, khasfun bil masyriq. Gempa bumi berlaku di sebelah timur. Wa khasfun bil maghrib. Gempa bumi berlaku di sebelah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab. Dan gempa bumi berlaku di semenanjung Arab. Wa akhiru zalik. Dan yang kesepuluhnya, tanda kiamat, narun takhruju minal Yaman. Muncul api. Dan api ini muncul di negeri Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim. Dan api ini, dia ligah orang. Dia kejar orang, sehinggalah orang berhimpun di satu tempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang disebut oleh Nabi SAW ini ialah tanda-tanda besar. Dukhan tak jadi sungguh-sungguh lagi. Tapi yang kata kabus, yang kata jerebu, memang duk jadi. Tapi adakah itu yang dimaksudkan dengan ad-dukhan? Wallahu a'lam. Dajjal tak mai lagi. Ad-dabbah menatang tak keluar lagi. Tulu' asy-syams min maghribiha, matahari keluar ikut barat, tak jadi lagi. Nuzul Isa, turun Nabi Isa, tak turun lagi. Dan tiga gempa, gempa bumi yang berlaku di barat, di timur dan di semenanjung tanah Arab, sudah jadi. Manakala api yang keluar di Yaman dan dia ligan orang sehinggalah orang berhimpun di Syam, itu belum jadi lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok gempa, saya buat research daripada internet. Dia cerita kata, gempa yang berlaku setakat ini, daripada tahun 1923 sampai tahun lepas 2012, sudah ada 40 gempa bumi. Daripada tahun 1923 sampai tahun lepas, ada 40 kali gempa bumi. Daripada 40 kali itu, yang dahsyat,
pada 26 Januari 2001. Gempa di Gujarat, India. 7.6 skala Richter. Berlaku beberapa minit sahaja. 20,000 orang mati. Kita bercakap tentang kiamat. Gempa ini adalah ciri-ciri kiamat. Quran kata, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila digoncang bumi dengan goncang yang dahsyat, itu gempa. Itu gempa bumi. Sebelum dia mai gempa yang menunjukkan kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai gempa-gempa kecil dulu. 26 Januari 2001, gempa di Gujarat, India, 20,000 mati, 167,000 orang injet, cedera, 400,000 biji rumah ranak. Berapa minit aja? 26 Disember 2003, bom di Iran, 6.5 skala Richter, 41,000 orang mati. 26 Disember 2004, Indonesia kena tsunami berpunca daripada gempa bumi 9.1 skala Richter, 230,000 orang mati. Dan gempa pada 26 Disember 2004 melibatkan 14 negara dalam dunia. Dan kajian mengatakan seluruh planet yang ada di alam ini bergerak daripada kedudukan dia 1 sentimeter. 8 Oktober 2005, Kashmir, gempa bumi 7.6 skala Richter, 75,000 orang mati. 12 Januari 2010, Haiti, 7 skala Richter, 230,000 orang mati, 300,000 orang cedera, 1 juta orang hilang rumah. 11 Mac 2011, Jepun, gempa bumi 9.1 skala Richter, ombak naik setinggi 38.9 meter, ombak laut naik setinggi 38.9 meter, lebih kurang 130 kaki tinggi ombak. 125,000 orang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang kiamat, kita kena tahu bahawa Allah boleh buat kiamat itu. Dan Allah sudah buat bunga-bunga kiamat dalam bentuk gempa bumi. Daripada 6 insiden yang kita pilih, yang kita sebut tadi, 6 insiden jumlah korban 901,000 orang. 6 kali saja Allah kocok bumi ini daripada 2001 sampai 2011. 6 kali Allah goncang, 901,000 orang mati. Kiamat, kalau kita tengok definisi dia, dia kata kiamat itu ialah hari akhir kepada alam ini. Kiamat dibahagikan 2 oleh ulama usul. 1, kiamat sungguh-sungguh,
yang kata hari akhir alam ini, dan satu lagi dia panggil kiamat kecil. Kiamat kecil ialah mati kita ni. Bila kita mati, bermakna itulah hari kiamat kita, dan itu kiamat kecil, hari akhir bagi hidup kita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 6 insiden yang kita sebut tadi di Gujarat, India, di Bam, Iran, di Indonesia, di Kashmir, di Haiti, di Jepun, kejadian yang berlaku di tempat-tempat ini, tuan-tuan, kalau kita ingat balik, penduduk yang duduk di negara-negara yang kita sebut tadi, mereka sangka tak kata pada hari mereka bangkit tu akan jadi malapetaka ini? Tak sangka. Orang Gujarat, India bangkit pagi macam biasa. Tak sangka benda ni nak jadi. Orang Bam, Iran bangkit macam biasa. Tak sangka benda ni nak jadi. Orang Indonesia tak sangka. Orang Kashmir tak sangka. Orang Haiti tak sangka. Orang Jepun yang begitu moden tak sangka benda ni nak jadi. Seperti mana kita tak sangka bila kita nak mati. Tak sangka. Tuan-tuan, kalau kita ingat tahun 2004, satu pemain bola sepak Hungary, nama dia Miklós Fehér. Dia pemain bola sepak Hungary, main sampai Piala Dunia, umur baru 25. Waktu dia duduk dalam satu perlawanan, kemudiannya dia kena kad kuning. Bila referee bagi dekat dia kad kuning, dia senyum dekat referee. Dia beralih membelakangkan referee, jalan 2-3 tapak, dia jatuh terlentang. Pihak medik masuk, ambil stretcher, bawa pergi hospital, dan dia meninggal dunia. Tak ada satu tanda, tidak ada satu alamat, tidak ada satu simptom, tidak ada satu sakit. Tiba-tiba doktor kata, sudden death. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah kiamat yang akan kita lalui. Kalau umur kita tak panjang, kita tak dan jumpa kiamat betul, kita akan jumpa kiamat diri sendiri. Pokok pangkalnya, tuan-tuan, benda ni disebut di dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, taqumu sa'ah wal rajul yahlubu liqhah fama yasilu al-ina'u ila fihi hatta taqum. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, Nabi kata berlaku kiamat. Dan ketika berlaku kiamat itu, ada satu orang laki-laki tengah perah susu unta. Fama yasilul ina'u ila fihi hatta taqum. Susu dia perah tu tak dambuh di mulut nak minum. Kiamat jadi. Dia perah susu unta, susu dia perah tu dia nak minum, tak dan sampai ke mulut. Kiamat jadi. Tak dan minum susu tu. وَالرَّجُلَانِ يَتَبَيَعَانِ الثَّوْبِ. Nabi kata, dua orang laki-laki berjual beli pakaian. Satu orang jual, satu orang nak beli. فَمَا يَتَبَيَعَانِهِ حَتَّى تَقُمْ. Nabi kata, tak dan nak settle urusan jual beli itu. Duit tak dan bayang, akad tak dan sebut.
Tak dan kata aku jual, tak dan kata aku beli. Kiamat. Warrajul yalitu fi haudih. Nabi kata ada satu orang pula piduk korek, piduk pedalam telaga dia. Fama yasduru hatta taqum. Tak dan selesai korek telaga, kiamat jadi. Nabi SAW nak beritahu dekat kita, benda ni, kiamat ni malapetaka. Mati tu malapetaka. Bagi orang yang tidak bersedia. Mati tu boleh jadi malapetaka. Kepada siapa? Kepada orang yang tak ready. Duk seronok, duk bergembira, duk mati. Lebih teruk lagi, duk buat dosa, mati. Tengah minum arak, mati. Tengah berzina, mati. Maka kematian menjadi malapetaka kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la taqumu sa'ah hatta yamurru ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laitani makana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan jadi kiamat sehinggalah satu orang berjalan di tepi satu kubur, dia kata pada diri dia sendiri, ya laitani makana. Dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku ni dah mati dah, duk ada dalam kubur macam dia ni. Hadis tu nak cerita kepada kita tentang malapetaka yang nak jadi menjelang kiamat. Sebelum nak mai kiamat ni, Allahu Akbar, malapetaka yang jadi ni menakutkan. Dengan huru-haranya, dengan gejala maksiatnya, dengan pecah belah di kalangan orang Islamnya, dengan malapetaka. Sampai di satu saat, sampai di satu ketika, manusia ni, dia, aku ni kalau tak hidup dah pun tak apa ni, sahabut tengok dengan keadaan adu-ada ni. Bagi sebuah rumah tangga dengan isteri yang curang, bersarabut kepala laki ni. Bagi sebuah rumah tangga yang suami yang curang, bersarabut bini ni. Bagi sebuah rumah tangga yang anak-anak derhaka, bersarabut mak pak ni. Sehinggakan pada ketika itu, manusia kata, ya laitani makana. Ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau aku ni dah mati, dah duduk dalam kubur macam dia ni. Aku tak tahan dengan fitnah yang duk main ni. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'uz billahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'atis sakha yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, apabila mai satu bunyi yang boleh pecah gegendang telinga, as-sakhah, bila mai satu bunyi yang extremely kuat yang boleh memecahkan gegendang telinga, dalam tafsir dia kata apa? Itu bunyi sangkakala kedua. Sangkakala kedua bila dia bunyi, bunyi dia merupakan azab kepada manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bila bunyi sahaja sangkakala kedua, maknanya kiamat sudah time dia. Manusia lari daripada saudara sendiri. Wa ummihi wa abih. Manusia lari daripada mak, daripada ayah dia sendiri. Dahsyatlah. Allah nak beritahu, kata dahsyat.
wa sahibatihi wa banih. Manusia lari pada bini sendiri dan daripada anak sendiri. Tuan-tuan, sayangnya kita kepada anak, kepada ibu bapa ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Kan berapa tahun dulu jadi satu kebakaran di satu tempat. Rumah terbakar pukul 3 pagi. Jaga-jaga dengar orang duk menjerit api-api-api, terkejut. Dia pun tergamam, pegang apa yang ada di sebelah, lari turun keluar pada rumah. Keluar pergi duk berdiri, duk tengok api duk marak menyala, duk makan rumah. Ketak, dik-dik-dik-dik. Duk peluk satu bantai di badan dia. Jiran yang main nak tolong padam api kata dekat dia, anak hang mana? Bila sebut anak mana, dia tengok ada duk peluk tu. Rupanya hak dia peluk tu bantai golek, bukan anak dia. Tengok-tengok bantai, dia lempak bantai, dia lari pergi dalam api. Nak abang apa tuan-tuan? Sayang mak ke anak ni, dia tak fikir dah. Dia nak binasa dalam api, tak fikir dah. Dia duk ingat anak duk dalam api tu. Dia lempak bantai tu, dia terkam nak pergi dalam api. Orang cekup pegang dia, dia meraung, dia kuntau, dia meronta, dia kiau. Noh, anak dah dalam api. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, bila dia mai kiamat esok, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Waktu tu mak hak terkenai sayang anak ni. Bukan kata dia tak teringat anak. Anak minta tolong pun dia lari. Nak habak kata apa? Kiamat ni cukup dahsyat keadaan dia. Boleh menghilangkan rasa kasih sayang. Boleh menghilangkan segala rasa yang manusia duk rasa ni hilang. Yang dia timbul ni takut aja. Likulli mri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughni. Tuhan kata pasal apa? Pasal pada hari itu manusia tak ada lain melainkan masing-masing sibuk dengan urusan kiamat itu. Kiamat itu menyebabkan mereka ni jadi cukup sibuk. Mereka ni jadi yurni. Mereka ni jadi kalut, jadi tak mau fikir apa dah. Melainkan fikir takut nak selamat diri aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini adalah benda yang kita akan lalui. Besar tu, cerita kiamat tu panjang umur kita jumpa. Tapi cerita kiamat kecil, cerita mati, cerita masuk dalam kubur, cerita muka nakir, cerita kubur nak jadi raudhah ke, nak jadi hufrah, min hufarin niran, itu lagi besar. Mati ni, mau tak mau, suka tak suka, kita akan lalui. Bila Allah sahaja yang mengetahui. Pokok pangkalnya bila mati, kubur tu nak jadi raudhah min riyadil jinan, nak jadi satu taman daripada taman syurga ke, ataupun dia nak jadi hufrah min hufarin niran, dia nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka ke, Allah sahaja yang tahu. Manusia kalau dia faham benda-benda ni semua, oh, tak buat dosa tuan-tuan. Atas dunia ni tak buat dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 7. Muka surat 7. Wa min surati Fatihatil Kitab. Tajuk yang kita nak baca pada malam ini ialah daripada surah Al-Fatihah yang dipanggil Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah dan setengah daripada jumlah surah Al-Fatihah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia nak beritahu. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu counted, dikira sebagai satu ayat daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah. Maknanya bismillah tak boleh tinggal. Kalau tinggal bermakna kita baca Fatihah tak lengkap, tak cukup. Yakni basmalah itu terbilang ia satu ayat daripada Fatihatul Kitab.
Bismillah itu satu ayat daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Kata Imam Baydawi di dalam tafsir yang bernama Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim itu daripada Fatihah dan daripada tiap-tiap surah. Maka atasnya lah berkata qari-qari Quran Makkah dan Kufah dan ulama-ulama fiqahnya. Dan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala dan Imam Syafi'i kata macam tu. Ha ni. Jadi Imam Syafi'i bismillah itu adalah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Itu sebab bagi orang yang ikut mazhab Syafi'i bila semayang yang baca jahar, baca kuat. Subuh, maghrib, isya. Imam akan baca bismillah deras. Manakala bagi orang-orang yang bermazhab Hambali misalnya. Seperti di Mekah dan Madinah. Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca pelan. Bukan tak baca, dia baca pelan. Atas alasan-alasan yang dipegang oleh mereka. Dia ada alasan dia, kita dah baca di masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Dan menyalahi mereka itu oleh qari-qari Quran di Madinah dan Basrah dan Syam dan ulama-ulama fiqahnya. Ini soal fiqah. Soal mazhab, tuan-tuan. Jangan bertengkang. Hari ini di Malaysia ni jadi satu trend nak bertengkang hal-hal fiqah. Bertengkang. Saya dengar radio 2-3 hari lepas. Ustaz mana akan mengajak. Marah sungguh dengan orang tak baca talqin ni. Marah sungguh-sungguh. Sampai pi kata, pi baca kitab bagi banyak lagi. Janganlah macam tu. Itu soal khilafiah. Masing-masing pihak ada hujah dia. Kita nak buat, kita buat. Kita tak mau buat, jangan kata kat orang. Dua-dua pihak sama. Pihak yang nak buat, dia buat. Dan dia jangan kata kat orang tak mau buat. Dan orang yang tak mau buat, dia tak buat. Dia jangan kata ke orang yang buat. Pasal dua-dua pihak ada hujah dia. Jadi kalau kita memihak kepada mana-mana satu dengan menghina pihak yang satu lagi, ini yang duk jadi masalah. Jangan hina. Jangan sampai ke tahap kata baru mengaji 2-3 kitab. Jangan cakap macam tu. Itu cakap maksud dia menghina orang. Jangan begitu. Soal bismillahirrahmanirrahim deras pelan pun satu perbincangan yang hebat di kalangan ulama besar. Bukan kita bincang benda ni. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka baca bismillah sir, mereka baca pelan. Kita ikut, tak ada masalah. Kita balik sini, jangan jadi hal benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita menggunakan platform ceramah ataupun kuliah dengan duk sigung pihak yang satu lagi, berpecah masyarakat kita. Kita tidak boleh memaksa orang mengikut pendapat kita. Seperti mana orang tidak boleh memaksa kita ikut pendapat dia. Berlapang dada itu adalah penyelesaian yang terbaik bagi semuanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan Imam Malik dan Imam Al-Auza'i sama macam kumpulan yang kedua. Yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk di dalam bilangan Al-Fatihah. Dan manakala tiada menaskan dia oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala padanya sesuatu. Maka telah dikatakan oleh Imam Abu Hanifah akan dia bukan ia daripada surah Al-Fatihah di sisinya. Itu dia. Imam Abu Hanifah lagi kasang. Sekali kita nanti baca apa pendapat Imam Abu Hanifah tentang baca Fatihah dalam sembahyang ni. Sekali kita nanti dengar. Baik, masalah. Dia kata Fatihah dalam sembahyang adakah wajib dibaca? Ni dia nak bincang satu benda dulu. Fatihah tu wajib ke tak kah? Pasal apa tuan-tuan? Kita pergi negeri Arab. Kita sembahyang di sebelah satu Arab. Kan? Bila imam baca surah, kita duduk gelut baca Fatihah. Dia tak baca apa. Dia sengap je. Kita ni duk ingat dalam hati, kata apa Arab ni tak baca apa ni, tak dengar dia baca apa ni. Pasal apa dia tak baca? Ini ada penjelasan dia. Bolehkah kita nak kata kat dia sembahyang hang batal? Pasal hang tak baca Fatihah? Nanti saat dulu, nak kata sah, nak kata batal, nak kata apa ni, biar kita baca dulu.
baru kita faham, baru kita tahu kita nak kena kata apa. Baik, kata dia di sini, kata Khazin rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, telah bersalah-salahan ulama pada mewajibkan baca Fatihah di dalam sembahyang. Bersalah-salahan ulama. Maksudnya apa? Tak sepakat. Di kalangan ulama mazhab besar, tak sepakat tentang wajib baca Fatihah ni. Maka pada mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama mewajibkan baca Fatihah itu, tertentu ia di dalam sembahyang. Kita mazhab Syafi'i, baca Fatihah wajib. Yang tu kita faham. Dan tiada memadai sembahyang itu melainkan dengan dia. Mazhab Syafi'i kalau tak baca Fatihah, tak sah sembahyang. Fatihah mesti kena baca. Kecuali dalam kes-kes tertentu. Kita jadi makmum, masbuk. Kita main lambat. Kita sampai-sampai imam Allahu Akbar rokok. Kita takbir Allahu Akbar, kita turih rokok. Kita tak baca Fatihah rekaat tu. Dapat tak rekaat tu? Dapat. Itu kes-kes tertentu. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan kita mempunyai masa untuk baca Fatihah, saja tak mau baca, maka gugur rekaat itu. Semayang tak batal, tapi rekaat yang tak baca Fatihah itu tak kira. Itu maksudnya. Dan mengambil dalil mereka itu dengan beberapa hadis. Satu daripadanya ialah seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini dalil golongan yang mengatakan Fatihah mesti kena baca. Wajib baca Fatihah. Apa dia? Hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man salla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairut tamam. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sembahyang akan satu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, tidak membaca ia di dalamnya dengan ummul Quran. Nabi kata siapa sembahyang, tak kira dia sembahyang fardu atau sembahyang sunat, dia saja tak mau baca Fatihah, maka ia itu kurang. Nabi kata, maka ia itu kurang. Nabi ulang dua kali, yakni ketiadaan sempurna sembahyangnya. Siapa yang sembahyang saja tak mau baca Fatihah, Nabi kata sembahyang dia tak sempurna. Itu hadis dia. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Al-Um, wajib atas orang yang sembahyang seorang diri ataupun jadi imam membaca dia akan Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Oleh kerana hadis Nabi kata siapa sembahyang tak baca Fatihah, sembahyang dia tak sempurna. Imam Syafi'i kata kerana Nabi kata lagu tu, siapa sembahyang tak baca Fatihah, maka sembahyang dia tak sempurna. Maka dia wajib kena baca Fatihah. Itu kata Imam Syafi'i. Tiada memadai ia membaca daripadanya sebagai gantinya. Kalau dia tak baca Fatihah, dia pergi baca surah Al-Baqarah. Misalnya, Imam Syafi'i kata tak, rakaat itu tak dapat juga. Dia mesti kena baca Fatihah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan aku, yakni kata Imam Syafi'i, aku suka dibaca serta dengan Fatihah itu satu daripada ayat ataupun lebih daripada satu ayat. Imam Syafi'i kata, dah baca Fatihah, aku suka selepas Fatihah itu dibaca surah bagi rakaat satu dan rakaat dua. Itu kata Imam Syafi'i dan ulama yang setuju dengan dia. Baik. Kata Khazin lagi, dan telah berjalan Abu Hanifah. Ha, ini tuan-tuan, tengok. Ini yang kata tak sepakat pendapat di kalangan ulama. Imam Hanafi kata apa? Dan telah berkata Abu Hanifah bahawasanya Fatihah itu tidak tertentu ia atas orang yang sembahyang. Imam Hanafi, dia kata tak mesti baca Fatihah. Bahkan yang wajib ke atas orang yang sembahyang itu ialah membaca apa-apa ayat Quran yang panjang ataupun tiga ayat yang pendek.
Imam Hanafi kata, kalau orang tu semayang, dia tak mau baca Fatihah, tak apa, dia kata. Dia bacalah apa-apa ayat pun. Ayat panjang ataupun kalau ayat pendek, 3 ayat. Kata Imam Hanafi. Dalil yang dipegang oleh Imam Hanafi ialah firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah oleh kamu barang yang mudah daripada Quran. Hang rasa nak baca apa? Nak baca Qul Huwallah? Okey, dia kata, memadai Qul Huwallah aja, tak payah baca Fatihah. Itu kata siapa? Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Baik tuan-tuan, bolehkah kita kata Imam Hanafi salah? Ha, itu nak tanya. Macam mana sikap yang diambil oleh sebahagian orang hari ini, kalau berlain pada dia salah? Bolehkah kita kata Imam Hanafi salah? Ha, jawabnya tak boleh. Pasal apa? Pasal Imam Hanafi berpegang kepada nas Quran yang kita baca tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah daripada ayat Quran. Sudah memadai sembahyang kamu. Tidak semestinya membaca Al-Fatihah. Tuan-tuan, Imam Hanafi ni siapa? Kalau kita nak kata dia salah lah. Imam Hanafi ni siapa? Dia nama dia Nu'man. Nama Imam Hanafi ni ialah Nu'man bin Sabit. Dipanggil dia Imam Abu Hanifah. Nama dia Nu'man bin Sabit. Beranak tahun 80 Hijrah. Di Kufah. Kufah ni di mana? Di Iraq. Dia bukan orang Arab. Imam Abu Hanifah, mazhab yang dipegang kalau kita di Pulau Pinang oleh masyarakat India Muslim. India Muslim di Pulau Pinang banyak bermazhab Hanafi. Kan? Al-Fadil, apa nama, Dato' Abdullah Bukhari, Imam Masjid Kelin, Tanjung. Itu rujukan bagi orang yang bermazhab Hanafi. Alimnya hebat. Tuan-tuan pergi Masjid Kelin, boleh jumpa dia. Umur 80 lebih dah. Alim ni cukup cukup hebat. Ribuan hadis dia hafal sanad dan matannya. Dia memilih untuk bermazhab Hanafi. Imam Hanafi ni siapa dia ni? Dia bukan orang Arab. Dia keturunan Farsi. Guru dia siapa? Yang kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ni guru dia siapa? Guru dia di antaranya ialah sahabat Nabi yang juga khadam Nabi, Anas bin Malik. Anas bin Malik yang kata 10 tahun jadi khadam Nabi itu, itu guru Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi mengaji ke dia. Juga Abdullah bin Abi Aufa, juga Sahal bin Sa'ad. Ini semua sahabat-sahabat Nabi. Ini guru dia. Satu sifat peribadi yang ada kepada Imam Abu Hanifah. Satu sifat peribadi. Sifat yang ada ke dia. Apa dia? Dia dengan guru ni, dia cukup respect. Yang kata Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ni, dia satu orang. Dia tu sendiri maha guru. Kalau dalam masyarakat kita hari ni panggil tuan guru. Dia tu sendiri sangat menghormati guru. Bukan guru dia. Walaupun orang tu guru yang mengajar anak dia, dia sangat menghormati guru. Kalau kita baca sejarah cerita tentang Imam Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ini, menjadi kebiasaan dia, apa dia? Dia menghadiahkan apa-apa hadiah kepada guru. Dia suka guru, dia sayang guru. Guru dia, dia sayang. Guru yang mengajar anak dia, dia sayang. Orang yang menjadikan perguruan itu profession dia, Imam Hanafi sayang. Dia boleh pergi beli apa benda yang berharga saja nak pergi bagi hadiah dekat orang yang menjadi guru. Ini Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dan kalau kita baca sejarah Daulah Osmaniyah, tuan-tuan pernah dengar Daulah Osmaniyah? Daulah Osmaniyah ataupun kerajaan Islam Osmaniyah menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab rasmi Daulah Osmaniyah.
hebat yang kata mazhab Hanafi ni. Sebelum keluar mulut kita nak condemn dia, pasal apa? Pasal dia tak kata Fatihah tu rukun dalam sembahyang. Sebelum nak condemn dia, tahu dulu orang tua ni siapa. Daulah Osmaniyah ni kita bulan 3 lah ni tuan-tuan. Berapa hari bulan 3? 13 hari bulan 3. 13 hari bulan 3 tahun 13 kalau nak bubar parlimen cantik. 13. Pada 3 hari bulan 3 hak lepas. 3 hari bulan 3 tahun 1924. Itu tarikh malang bagi umat Islam seluruh dunia. 3 hari bulan 3 tahun 1924. Tarikh malang bagi umat Islam seluruh dunia. Pasal apa? Pasal itulah tarikh berakhirnya kerajaan Daulah Osmaniyah. Kerana digulingkan oleh Mustafa Kamal Ataturk. 3 hari bulan 3 tahun 1924. Sistem khilafah Islam bermula daripada start wafat Nabi naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Habis Khulafa Ar-Rashidin dia mai kerajaan Bani Umayyah. Dia mai kerajaan Bani Abbasiyah. Dan seterusnya diperintah secara sistem khalifah Islam. Sehinggalah pada 3 hari bulan 3 tahun 1924. Pada tarikh itu berakhirnya sistem khilafah Islam di tangan Kamal Ataturk. Balik baca sejarah ni. Yang kata Kamal Ataturk ni, balik baca sejarah. Satu sistem pemerintahan Islam yang berusia 1301 tahun. Daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq sampailah kepada 3 bulan 3, 1924. Sampai tu 1301 tahun. Dunia diperintah dengan sistem pemerintahan Islam. Kamal Ataturk tamatkan sistem itu. Satu orang manusia yang Allah saja tahu berdosa dia banyak mana. Satu orang manusia yang daripada zaman muda dia, dia tak suka dengan Islam ni. Dia tak suka. Kamal Ataturk ni. Satu orang manusia yang semasa dia mengambil alih pemerintahan Turki, dia presiden pertama Turki. Selepas daripada kerajaan Osmaniyah. Apabila dia ambil alih kerajaan Turki, dia larang seluruh rakyat Islam yang ada di Turki ucap Assalamualaikum. Apa hal dengan dia ni? Benci dia kepada Islam ni, benci dia ni sampai dia tak suka dengar Assalamualaikum. Dia paksa seluruh rakyat dia yang ada di Turki pada masa tu ubah. Bila berjumpa, daripada sebut Assalamualaikum, ubah kepada Marhaban Bikum. Marhaban Bikum, makna dia welcome. Selamat datang. Dia larang rakyat dia tak bagi sebut Assalamualaikum. Dia suruh sebut Marhaban Bikum. Ni yang kata Kamal Ataturk punya benci kepada Islam ni sampai tahap tu. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa tuan-tuan. Mati Kamal Ataturk ni dalam keadaan cukup sengsara. Tuan-tuan boleh balik baca kisah dia. Balik baca sendiri. Menjelang kematian dia, dia hangat. Dia hangat sampai tak ada satu ubat, tak ada satu cara untuk nak menghilangkan hangat dia. Sampai dia pernah dibawa pi di tengah satu kawasan sejuk ni, Turki. Ada tempat sejuk, bawa pi pun dia hangat. Tak bagi pakai baju apa pun dia hangat. Dia mati dalam kehangatan itu. 9 hari mayat dia tak dikebumikan. Atas macam-macam sebab yang orang tulis. Pokok pangkalnya 9 hari mayat dia tak dikebumikan. Ni orang yang membenci Islam, yang bertanggungjawab mematikan sistem khilafah Islam ini. Jadi macam ni kejadiannya. Tidak ada orang di kalangan alim ulama dia pada masa itu yang volunteer untuk nak menguruskan jenazah dia. Duk terkediang macam tu ya. Orang tak mau.
Sehinggalah kemudiannya tampil beberapa orang menguruskan jenazah dia, dan beberapa orang sahaja yang menyembahyangkan mayat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia yang menamatkan kerajaan Daulah Osmaniyah yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab rasmi mereka. Nah, abang mazhab Hanafi itu saja. Tapi dia lah jawab sampai Kamal Atatürk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, kata Khazin dalam tafsir dia, Abu Hanifah tidak mewajibkan Fatihah. Sebaliknya, dia berpegang dengan ayat Quran, faqra'u ma tayassara minhu. Ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa ayat Quran yang mudah bagi kamu, semayang kamu sudah kira okey. Baik, masalah. Dia kata, Fatihah itu, tidakkah wajib dibaca oleh makmum? Ini pula nak tanya. Makmum macam mana? Wajib tak wajib baca? Makmum ni wajib tak wajib baca? Sedangkan di sana ada ayat dalam Quran. Ayat yang dipegang oleh sebahagian mazhab. Allah kata, wa idza quri'al Quran fastami'u lah wa ansitu. Dan apabila dibacakan Quran kepada kamu, fastami'u lah, maka hendaklah kamu dengar. Tuhan kata dalam Quran. Wa ansitu, bukan setakat habaq suruh dengar, suruh sengap, suruh diam. Ansitu, tuan-tuan pernah dengar kan perkataan ni? Di masjid-masjid selalu Tok Bilal dia pegang tongkat, dia kata apa? Iza qulta li sahibika ansit yaumul juk. Kan duk dengar selalu. Dengan dia buat lagu tu, tu macam iza qulta li sahibika ansit. Apabila kamu berkata kepada tolan-tolan kamu, diam olehmu. Aduh, dengar ni 20 tahun dah duk dengar, duk tak faham apa. Apalah Bilal ni? Dia kata apa? Baca bagi orang reti lah. Bangkit berdiri, pegang tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qulta li sahibika ansit. Terus ada buat lagu-lagu macam-macam ni. Baca bagi orang reti apa dia. Apabila kamu kata dekat kawan kamu, ansit, diam. Wal imamu yakhtub, sedangkan imam tengah duk khutbah. Ni, imam tengah duk baca khutbah, khatib tengah duk khutbah, ni budak-budak ni pun kata apa, dia kan nak bising aja. Bila kita tengok mereka bising, kita ni pun diam. Faqad larau, maka sia-sialah pahala jemaat kawan yang tegur tu. Nu hadu ingat tu? Ha, ingat tu sia-sia lama dah. Dan ni kawan hak tegur ni. Hak tegur ni. Hadis itu dibahaskan panjang lebar. Apa maksud dia? Sebahagian kata, masa khatib duk berkhutbah, tidak boleh bercakap. So, tempoh larangan tak boleh bercakap ni bila? Hadis kata, wal imamu yakhtub, sedangkan imam tengah berkhutbah. Maksudnya, larangan bercakap itu dalam tempoh khatib duk berkhutbah. Khatib turun aja kita boleh dah nak tegur kawan sebelah. Faham bang? Lama tak nampak. Salah tak kalau bercakap? Tak salah. Pasal imam sudah habis khutbah. Itu perbincangan fiqah di kalangan ulama berdasarkan hadis itu. So, hadis itu dibaca tiap-tiap jemaat. Apabila kamu kata dekat kawan kamu, ansit, diam. Sia-sia jemaat kita yang tegur tu. Pahala jemaat kita sia-sia, dia kata. Mai tu mai penat, seolah-olahnya macam tu. Maksudnya apa? Dia nak habang kata, bila khutbah duk berjalan, bila kuliah duk berjalan, jangan duk bersembang. Fokus dengan apa orang duk cakap ni. Budak-budak mereka bukan tahu. Mak pak mereka lah kena jaga, kena bagi tahu. Tu sambil lah tu, sambil habang kan? Sambil habang. Pasal apa? Bila mereka duk bising, ganggu orang nak dengar ni, ganggu. Nak dengar tapi duk ganggu ni, nak dengar tapi duk ganggu. Tak maulah macam tu. Siapa yang boleh hati? Ibu bapa boleh jaga anak-anak dia. Kalau nak kurung mereka di rumah, tak menasabah sangat. Nak buat main, pasal mak pak tak ada orang nak tengok anak-anak di rumah. Tapi bila nak buat main, kena jagalah. Pasal apa? Bila tak jaga, mengganggu konsentrasi orang. Tak konsentrit. Ayuh, tak boleh. Kita tak fokus. Akhirnya kuliah kita tak ke mana.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu benda-benda macam ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak jaga keharmonian semua orang. Islam ni dia untuk semua orang. Itu sebab tuan-tuan, kita pi Mekah Madinah, Masjidil Haram tu duduk di kawasan semua orang Islam. Tapi adakah Masjidil Haram sebelum sembahyang waktu pasang ayat Quran di loudspeaker derah-derah, adakah? Tak ada. Pasal apa? Pasal tak mau disturb orang, tak mau kacau orang. Kita ni surau dalam taman kita, pasang punya derah habis satu taman. Ada rumah yang anak kecil nak tidur. Ada rumah. Jangan, jangan sampai orang marah Islam kerana kejahilan orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isu-isu yang macam ni kita kena jaga. Oh dah tu ustaz, kalau macam tu bang-bang semua tak boleh. Bang kena kuat. Pasal apa? Pasal itu suruhan agama. Pasal itu ada nas. Nas suruh bang nak panggil orang. Tapi tidak ada nas suruh baca ayat Quran derah-derah pakai loudspeaker. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa isu pun, hendaklah pertimbangan neraca yang menimbang dia Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, now dia nak kata Fatihah tu tidakkah ia wajib dibaca oleh makmum? Jawab dia, dia kata makmum wajib baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Ini siapa kata? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata makmum wajib kena baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Tetapi ini pada mazhab Syafi'i. Dia tulis sini. Ni Syekh Idris Al-Marbawi sangat berhati-hati. Tuan-tuan baca Bahrul Mazi daripada jilid 1 sampai jilid 22. Tidak ada satu tulisan dia yang menghina ataupun memandang rendah kepada mazhab lain. Walaupun dia Syekh Idris Al-Marbawi mazhab Syafi'i. Dia tak menghina mazhab lain. Dia cerita elok-elok mazhab macam ni. Baik, dia kata apa? Ini cerita kata makmum wajib kena baca Fatihah. Ini mazhab Syafi'i, dia kata. Bahawa makmum wajib baca Fatihah. Kemudian daripada imam telah mengucapkan amin. Kemudian daripada imam telah mengucapkan amin. Ada orang tanya, ustaz, bulan puasa. Tu imam ekspres. Kan, tu imam ayat lazim ni sudahlah kena rakaat berapa tu inna a'tayna. Surah tu pun dah pendek, baca pula derah. Makmum nak baca Fatihah mana dan tak dan. Mana nak ambil waladhdallin 6 harakat lagi apa semua tu imam dah sujud yang kedua dah, dia baru duk lin tak habis lagi. Jadi dia kata boleh tak boleh sebelum imam start baca surah, maknanya masa imam duk baca Fatihah, makmum nak baca Fatihah dah supaya tak timbul masalah tak dan tak lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tidak ada larangan dalam nas. Cuma yang baiknya apa dia? Lepas imam sebut amin baru baca. Baru makmum baca Fatihah. Nah, baik. Dia kata dan imam itu apabila telah mengucap amin, sunat baginya diam sebentar atas kadar Fatihah. Ini ada satu sahabat tanya baru ni. Kita sembahyang. Kan? Kita jadi imam. Bila kita habis Fatihah dah, waladhdallin amin. Adakah kita ni nak kena tunggu sampai baru start baca surah? Ataupun dah waladhdallin amin, terus baca surah? Hak mana satu kita nak buat? Serta merta diikuti dengan surah ataupun nak bagi satu time kepada makmum untuk baca Fatihah sampai habis baru imam nak start baca surah? Hak mana satu? Ini jawapan dia. Dia kata dan kata Imam Syafi'i sunat baginya, yakni bagi imam, diam sebentar atas kadar Fatihahnya. Pasal apa? Pasal nak lari daripada ayat tadi ni. Ayat yang Tuhan kata wa idza quri'al Quran fastami'u lah. Apabila dibacakan Quran, maka hendaklah kamu dengar bacaan itu wa ansitu. Dah hendaklah kamu diam, terus ada buat apa? Jadi bila imam habis Fatihah, imam amin, imam bagi time kepada makmum. Satu time untuk dia habis baca Fatihah, baru imam baca surah. Jadi makmum tidak melanggar ayat yang disebutkan di dalam Quran ini. Itu kata Imam
Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia sangat teliti dalam soal hukum hakam. Sangat teliti. Kadang-kadang ketelitian Imam Syafi'i ni jadi susah kepada kita yang memilih mazhab Syafi'i untuk nak jadikan pegangan kita. Kadang-kadang tuan-tuan duk mai lambat. Tuan-tuan mai lambat. Tengok-tengok Allah. Jemaah dah habis bagi salam dah. Tuan-tuan mai satu kereta 4 orang. 4 orang nak pergi form satu jemaah lagi di ujung sana semayang. Imam Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh. Imam Syafi'i kata itu salah. Dia kata pasal apa? Itu haram. Apa? Apa pasal? Pasal larangan dalam hadis buat 2 jemaah di satu tempat. Imam Syafi'i faham macam tu. Hadis melarang jemaah dibuat 2 jemaah dalam satu tempat. Apabila jemaah yang pertama dah habis, tidak ada jemaah lain lagi. Tunggu Isya sekejap lagi pula, baru ada satu jemaah lagi semayang. Mai lambat, nak form satu jemaah semayang, Imam Syafi'i kata tak boleh. Kita dah buat dah benda tu. Kita buat. Maknanya kita langgar dah fatwa Imam Syafi'i. Kita langgar tanpa kita tahu. Kata Imam Syafi'i tak bagi buat benda tu. Nampak tuan-tuan? Di ketika itu, kita tak ikut pendapat dia. Kita ikut pendapat mazhab lain. Mazhab lain membenarkan. Mazhab lain kata apa? Yang dilarang itu kalau sekiranya jemaah berjalan serentak. Waktu imam di depan ni duduk semayang, kita pi buat lagi satu jemaah di belakang. Itu yang dilarang. Itu kata mazhab lain. Kata mazhab Syafi'i, dah habis dah pun tak boleh juga buat satu jemaah lain di belakang. Di situ kita tak ikut pendapat dia. Kita ikut pendapat lain. Nampak tak tuan-tuan? Bermakna kita ni pun bukan betul-betul ikut mazhab Syafi'i pun kita ni. Kan? Jadi cuma kita tak tahu aja kata kita tak ikut. Itu aja. Baik, now kita nak baca di sini. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata kalau siapa jadi imam, bila dia habis baca Fatihah, amin, tunggu. Sekira-kira masa untuk makmum habis baca Fatihah, baru dia start baca surah. Itu kata siapa? Itu kata Imam Syafi'i. Orang ikut tak lah ni? Tak ikut pun. Kebanyakan tempat tak ikut. Pasal apa? Pasal imam pun nak balik awal juga sekali lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata, maka tiada boleh sekali-kali makmum meninggalkan Fatihah itu. Cerita kata makmum saja tak mau baca Fatihah, tak boleh. Pasal apa? Pasal hadis tadi. Siapa tak baca, fahiyah khidaj. Nabi kata, maka sembahyangnya tidak sempurna. Baik. Kerana hadis dalam masalah tadi. Dan berkata Abu Isa lagi pada riwayatnya, qala, qultu ya Abu Hurairah, inni ahyanan akunu wara'al imam. Ha, ini. Dan berkata Abdurrahman, yakni murid kepada Abu Hurairah, kata aku kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, bahwasanya hamba pada satu ketika ada di belakang imam menjadi makmum. Anak murid Abu Hurairah kata dekat Abu Hurairah. Dia kata, Tuan Guru, saya ada satu nak tanya. Saya pernah semayang di belakang orang. Saya jadi makmum. Maka, bagi makmum itu mendengar ia akan bacaan imamnya. Dia kata, jadi bila saya semayang di belakang orang, adakah saya ni mesti kena dengar semua bacaan imam tu? Dia kata. Sedangkan di sana ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak silap saya, wa iza quri'a kot ni. Wa iza ke fa'iza? Wa iza kan? Wa iza ni ayat dalam kitab tu, tuan-tuan tolong perbetul, dia salah ditulis fa'iza quri'a. Sebenarnya wa iza quri'al Quran fastami'u la wa ansitu. Itu ayat dia, bukan fa'iza, wa iza. Maka apabila dibacakan Quran, maka hendaklah dengar sekalian kamu dan diam serta perhatikan. Ha, di sini yang timbul masalah. Itu sebab dalam mazhab yang lain dia pegang ayat ni. Ayat ni kata apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lah. Dan apabila dibacakan Quran, kamu kena dengar. Jadi kalau tu imam habis baca Fatihah, amin. Lepas tu imam terus baca surah,
Kita nak baca Fatihah, kita dah melanggar ayat ni. Ayat tak bagi kita buat apa-apa. Ayat kata wa ansitu, hendaklah hampa diam, dengar bacaan imam. Jadi makmum nak baca Fatihah bila? Nak lari daripada masalah ni lah Imam Syafi'i bagi satu jalan. Dia kata apa? Bila imam habis baca Fatihah, senap sah. Bagi satu time untuk makmum baca Fatihah. Bila habis, baru imam baca surah. Jadi makmum tidak langgar ayat ini. Makmum dari segi baca Fatihah yang hadis suruh pun dia buat, dari segi dengar bacaan imam pun dia dapat. Maka itu pendapat Imam Syafi'i. Maka bilalah pula boleh kita membaca Fatihah? Kalau Quran suruh kita dengar, bila kita nak baca Fatihah? Sebab imam immediately habis amin, dia terus baca surah. Jadi bila dia baca surah, kalau kita tak dengar, Quran suruh dengar. Ini, tuan-tuan boleh faham? Di sinilah timbul khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab. Di sana dia ada satu hadis, tuan-tuan. Hadis riwayat daripada Samurah bin Junduk, yang apa nama, Samurah kata saktatani hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Samurah kata ada dua tempat saktah ni apa dia? Montisan. Kan dalam Yasin ada satu ayat apa? Marqadina tu. Tentu saktah. Tak boleh baca terus, sambung. Kena stop tanpa mengambil nafas. Stop sah, sambung balik. Haza, sambung balik. Dalam sembahyang pun Nabi kata ada dua tempat saktah. Kata Samurah bin Jundub, dia kata saktatani, ada dua tempat dalam sembahyang yang kita kena berhenti sah. Jangan duk kalut nak baca apa-apa. Kena break sah, kena berhenti sah. Bila kata Samurah ada dua tempat Nabi kata kita kena berhenti saat dalam sembahyang, satu sahabat lain yang bernama Imran bin Husain, dia argue apa yang Samurah bin Junduk kata. Dia kata, mana dengar betul kan Nabi kata ada dua tempat nak kena saktah, nak kena berhenti saat? Samurah kata betul, aku dengar Nabi kata. Imran bin Husain kata aku tak pernah dengar pun. Nampak tuan-tuan? Benda tu bukan law aja jadi. Zaman sahabat pun jadi. Satu orang kata, satu orang dia kata tak. Nampak tuan-tuan? Hari ni biasa lah. Tuan-tuan pergi mengaji dekat satu ustaz abang lagu ni. Tuan-tuan dengar berasa macam tak pernah dengar benda tu. Tuan-tuan pergi tanya ustaz lain. Ustaz tu kata, ni mana hang pergi mengaji ni? Aku dah mengaji, umur aku pun dah 60. Aku tak pernah dengar pun benda ni. Kita pun pening. Nampak? Rupanya zaman sahabat pun jadi. Samurah bin Jundub dia kata saktatani hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada dua tempat yang dalam semayang yang Nabi suruh saktah, suruh berhenti sah. Imran bin Husain dengar, dia kata aku tak pernah dengar pun hadis tu, betul kan Nabi kata? Bila jadi clash macam ni, dua-dua mereka ni setuju untuk rujuk kepada satu sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Siapa dia Ubay bin Ka'ab ni? Oh, dia ni disebut oleh Nabi, barang siapa yang nak mengaji Quran, dia mengaji dekat orang-orang ni. Di antaranya siapa? Ubay bin Ka'ab. Tak apalah ada Ubay bin Ka'ab. Jadi Samurah dan juga Imran bin Husain setuju. Dia kata, okey, aku betul dengar Nabi kata. Hang kata hang tak pernah dengar. Okey, kita pergi tanya orang yang kita boleh tanya. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Sebab dia ni disahkan oleh Nabi. Kalau bab-bab ni boleh tanya dia. Maka mereka pun tulis surat. Pada masa tu, Ubay bin Ka'ab dia ada di Madinah. Sedangkan mereka dia ada di Kufah. Mereka tulis surat kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bila dapat surat mereka ni, dia jawab balik. Dia kata, Anna Samurah qad hafizah. Sesungguhnya Samurah tu, betul dia. Dia hafal benda tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia apa? Kesimpulan dia, dalam sembahyang ada dua tempat kita disuruh berhenti sah. Bila? Satu, dia kata iza dakhala fi salati. Bila kita masuk dalam sembahyang, Allahu Akbar, berhenti sah dulu, baru baca iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira.
Tak boleh terus Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira wal akbar tanpa ada berhenti. Tak boleh. Kena berhenti saat yang tu. Ada lagi cantik, saya buat contoh di masjid Padang Temu Suara itu. Satu orang dia Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kata, lagu tu buat tak juga. Yang tu bukan saja tak ada saktah, yang tu tak tahu apa entah. Dia buat. Dia terus lagu tu aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Ai. Nah, maka dalam hadis Samurah bin Jundub, dia kata dua tempat kita kena break saat. Kena ada saktah. Apa dia? Allahu Akbar takbiratul ihram. Saat baru baca iftitah. Allahu Akbar kabira. Itu satu. Yang kedua, wa iza faragha min al-qira'ah. Maksud al-qira'ah di situ ialah al-fatihah. Bila kita jadi imam ataupun kita sembahyang seorang ke apakah, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti saat, baru amin. Antara waladdallin dengan amin tu dia kena ada satu saktah, kata Samurah bin Jundub, dan disahkan ini sebagai hadis oleh Ubay bin Ka'ab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian juga ni saktah yang dikata oleh Imam Syafi'i ini tidak ada nas. Tetapi Imam Syafi'i mencadangkan imam selepas habis fatihah, habis amin, tunggu saat bagi makmum baca fatihah, baru baca surah. Pasal apa? Pasal kata Imam Syafi'i, di sana ada ayat Quran. Kata, wa idha quri'a al-Quran, fastami'ulah. Bila dibacakan Quran, dengar. Maka dengan kerana tu bila kita jadi imam, habis fatihah, bagi time saat. Supaya orang baca fatihah selesai, baru kita baca surah, mereka boleh dengar. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sambung hadis tu. Kata dia ni, dia kata macam mana dengan firman Allah, wa iza quri'al Qur'an, fastami'ulah wa ansitu. Maka bila dibacakan Qur'an, hendaklah dengar sekalian kamu, dan diam serta perhatikan bacaan itu. Maka bilalah pula boleh kita membaca fatihah. Dia kata dah kalau imam habis-habis fatihah terus baca surah, bila kita nak baca fatihah? Abdul Rahman anak murid Abu Hurairah, dia tanya Abu Hurairah tentang benda ni. Sambung hadis tu dia kata, qala ya ibn al farisi faqra'ha fi nafsik. Maka dia kata di sana ada satu riwayat lain, ada satu riwayat lain, saya semak tengok riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Ada tambahan ni. Dia kata apa? Faghamaza zira'i wa qala iqra' biha fi nafsik ya farisi. Itu tambahan di dalam riwayat Ibnu Majah dan riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad. Dia kata apa? Maka ditekannya lengan aku dengan tangannya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bila anak murid dia tanya macam tu. Dia kata, tuan guru, kalau habis baca fatihah, imam terus baca surah, bila kita nak baca fatihah? Pasal apa? Pasal bila imam baca surah, kita kena dengar. Bila dia tanya macam tu, Abu Hurairah dengan menggunakan lengan dia, dia tekan. Dia tekan apa nama tangan anak murid dia ni. Macam mana tak tahu. Macam kita hari ni sigung ke apa macam tu lah. Bila tanya soalan, kita sigung. Macam tu dia buat dekat anak murid dia. Dan berkata Abu Hurairah, wahai anak Farsi, baca olehmu akan dia di dalam diri engkau dengan bacaan yang tiada nyaring. Maksudnya apa? Abu Hurairah kata, fatihah kok mana pun kena baca. Abu Hurairah kata, fatihah kok mana pun hang kena baca. Walaupun imam tu habis-habis fatihah, dia terus baca surah, hang kena baca fatihah juga. Dia tekan tangan anak murid dia. Dia kata, hang jangan duk tanya benda macam ni. Fatihah jangan duk tinggal. Fatihah mesti kena baca. Dalam fiqh, perbincangan panjang tuan-tuan. Ada orang dia punya tahap raplah dia ni dahsyat. Kan kita baca masa kuliah kita hak mula dulu kan, di antara tanda kiamat yang mula-mula Tuhan akan ambil apa dia? Khusyuk dalam sembahyang. Kan kita baca dulu. Hari ini kita kena. Dan kadang-kadang kita duduk semayang ni, duduk semayang jemaah.
Duk dengar imam masjid Abdullah Fahim ni baca sedap-sedap. Depa Imam Hafiz. Bila kita dengar tu sedap. Duk dengar alik. Depa baca Fatihah, dia buat lagu. Nak lagu Sudais pun boleh. Sekejap dia buat lagu Al-Afashi pun boleh. Kita ni duk dengar duk alik. Tu sampai dah amin pun amin. Lepas amin duk alik lagi. Duk alik lagi. Tak baca Fatihah. Dia boleh jadi. Dia boleh jadi. Imam pula pergi ambil satu surah macam mana punya sedap ke dia bawa ayat tu. Kita ni lagu duk kiam tangan ni duk dengar duk alik ni. Tato Allahu Akbar tu imam rokok. Aku tak baca Fatihah lagi. Ada tak bisa jadi? Kalau ada pun janganlah angguk malu kau orang. Kan, jangan duk angguk buat lagu macam tak tahu gitu padahal biasa kena. Kan? Teralik. Imam Allahu Akbar kata baru teringat, aku Fatihah tak baca lagi. Baik, macam mana nak buat? Sedangkan Abu Hurairah bila anak murid dia tanya, dia kata, Tuan Guru, macam mana ni kalau kita tu imam duk baca, kita pun nak baca Fatihah, bukankah kita langgar ayat Quran yang suruh dengar bila tu imam baca Quran? Dia tekan tangan anak murid dia kata, tanya lagu tu, Fatihah kok mana pun kena baca, dia kata. Baik, dalam kisah kita tadi, teralik. Tu imam dah rokok. Macam mana kita nak buat? Fiqh bagi dua penyelesaian. Fiqh Syafi'i bagi dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, rokok juga. Tapi rakaat tu, tak kira. Rakaat tu tak kira. Tu imam rokok, kita Allah, aku tak baca Fatihah lagi. Kita rokok juga. Sekali lagi bila habis, tu imam bagi salam, kita bangkit tambah satu lagi. Ini cara yang pertama. Cara ni boleh menyebabkan makmum sebelah kita terkejut. Dia nanti, apa syekh ni mazhab apa ni? Itu ni apa ni? Wahabi apa? Dia tuduh Wahabi. Pasal apa? Pasal ni semayang insya 4 rakaat. Memang dia pun buat 4 lah. Semayang sebelah aku sama-sama muafik. Apa ni? Dah orang bagi salam, dia pergi pederas satu lagi. Dia ni apa? Kita ikut Nabi palsu. Apa dia ingat macam-macam? Kan? Cara itu boleh menimbulkan fitnah kepada orang yang tak faham. Kecuali orang yang tak faham tanya dia, Syekh, hang dah sembahyang 4 lah, apa siapa yang tambah satu lagi? Dia boleh explain. Dia kata, aku tadi aplah. Aku teralik tadi. Dalam rakaat yang kedua tu, aku terlupa baca Fatihah. Jadi aku rokok ikut juga imam. Tapi rakaat tu tak kira bagi aku. That's why aku tambah lagi satu. Kawan yang dengar pun, dia kata, tak apa. Hak tanya, hak tak tanya, dia tak kata, dia kata, dia kata, hang nampak memang, confirm hang mazhab lain, dia kata. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan ketinggalan, tiga rukun yang panjang. So, bila dia sedang aja dia tak baca Fatihah, dia pun baca. Dia pun baca, dia dibenarkan ketinggalan tiga rukun panjang. Tiga rukun panjang tu apa dia? Rokok, satu. Iktidal, itu rukun pendek. Tak kira. Sujud yang pertama, itu dua. Dua antara dua sujud, rukun pendek. Tak kira. Sujud yang kedua, itu rukun panjang yang ketiga. Dia mesti dan rokok, iktidal, sujud, dua antara dua sujud. Dan mendapat tamakninah bersama dengan imam di dalam sujud yang kedua. Barulah dia dapat rekaat tu bersama dengan imam. Dan tak perlu tambah rekaat selepas bagi salam. Kalau dalam usaha dia nak ligan ni, tu imam nampak dengan side mirror dia, nampak dia ni macam duk ligan satu macam, tu imam pun pederas lagi. Ada juga imam nakai dia panggil. Imam nakai dia ada satu side mirror tepi. Tengok. Dia lagu, dia ni lagu nak terah, dia terah lagi. Dia ni dia lagi nak terah. Dia tak dan nak dapat tamakninah di dalam sujud yang kedua. Apa jadi dekat dia? Semayang dia sah tak? Semayang dia sah. Tetapi dia disingkir daripada berjamaah. Semayang dia sah. Tetapi dia tak dapat pahala semayang berjamaah. Sebab dia tidak dapat sujud yang kedua bersama dengan imam. Tentu boleh dapat tak benda ni? Okey. Itu cerita dia tentang Fatihah ni pun cerita dia tuan-tuan. Kadang-kadang agak complicated, agak rumit kalau timbul masalah-masalah dia. Nah, baik. Kemudian sambung hadis tu
Kata Abu Hurairah, hai anak Parsi, baca olehmu akan dia di dalam diri engkau dengan bacaan yang tiada nyaring. Fatihah kok mana pun hang kena baca, tapi baca jangan derah. Dalam sembahyang ni tuan-tuan, satu kita kena ingat, kita tak boleh kacau orang. Kita tak boleh kacau orang. Kacau orang ni boleh berlaku dalam banyak cara. Masa duduk tahiyat akhir dalam sembahyang, misalnya, kita badan besar. Bila mai tang tahiyat akhir, sembahyang insya, rekan ayat keempat tahiyat akhir. Kita nak duduk juga tawaruk sedangkan keadaan saf sempit macam tu. Kita nak ambil juga duduk tawaruk. Tawaruk duduk yang kaki keluar kot tepi tu. Dengan badan kita yang besar ni, kita duduk atas riba kawan sebelah. Yang tu berdosa. Pasal apa? Pasal kita menyakiti orang sebelah kita. Sekalau agak-agak kalau nak duduk juga tawaruk sampai memudaratkan orang sebelah, duduk iftirashi. Begitu cerita dia. Walaupun orang laki-laki sujud disuruh renggang tangan, tapi jangan renggang sampai tergulin orang kiri kanan ni. Tergulin. Dia sujud, nah dia buka. Kiri kanan ni jatuh tergulin. Itu juga salah. Takbiratul ihram. Allahu akbar, nak ambil tu renggang tu, kena muka kawan sebelah ni, pupak-pupak. Itu salah. Dia ada banyak benda tuan-tuan. Macam yang kita buat contoh, semayang di surau RNR. Kita nak pergi Kuala Lumpur, singgah RNR mana-mana, singgah semayang. Kita dah duduk dalam jemaah kita, tak ada siapa dah. Kita turun satu kereta, 4 orang, kita semayang. 1 imam, 3 makmum. Kita dah semayang 1 rakaat, mai 1 geng lain turun, berhenti kereta masuk, dia pergi semayang sebelah balik sana, dia buat jemaah lain di situ. Baca punya derah. Kita dah rakaat kedua dah, kita baca agak-agak dengar kepada 2-3 orang di belakang kita saja. Dia main form, satu jemaah baru di tepi itu, siap dengar hak qamat pun dah cukup menakutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, ni nak semayang Isya Masjid Fahim kah? Kan? Surau RNR. Asyadu an la ilaha illallah. Dia bunyi lagu nak Saudi tak Saudi ni. Baru qamat. Kawan nak jadi imam pula pipi depan saf duk bunyi lagu tu. Orang dah duduk semayang rakaat kedua dah, hang baru mai. Jangan macam tu. Takbir Allahu Akbar, dia conquer habis satu surau tu. Ini juga mengganggu orang semayang. Benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena overview supaya kita tak kelihatan tak reti pada orang-orang yang reti. Jangan tengok Allah awaklah dia ni, ganggu orang semayang. Itu sebab dalam masjid, kalau kita nak baca Quran, nak apa pun, kalau ada orang nak semayang, slow seorang. Habis rendah volume kita. Jangan mengganggu orang yang duduk semayang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, dia kata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, kerana bahawasanya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain, fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Telah berfirman Allah, telah aku bahagi akan sembahyang itu, yakni bacaan di dalam Fatihah sembahyang itu, antara aku dan antara hamba aku sama setengah. Dalam Fatihah hak kita duk baca tiap-tiap kali sembahyang tu, dalam ayat Fatihah yang 7 ayat itu, dia bahagi 2. Ada ayat yang kita baca tu untuk Allah. Ada ayat yang kita baca untuk kita. Nabi beritahu dalam satu hadis kursi, Tuhan habaq macam tu. Dalam surah Al-Fatihah tu begitu, dia kata. Maka Fatihah itu dinamakan dengan As-Salah. Fatihah tu sendiri dipanggil As-Salah. Kalau berdasarkan hadis tadi. Allah berfirman, qasamtu As-Salah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bahagikan as-salah. As-salah itu bukan maksud sembahyang. Maksudnya Fatihah. Maknanya Al-Fatihah itu Allah sebut dengan nama as-salah. Maknanya apa? Pentingnya Fatihah dalam sembahyang ni sehinggakan Fatihah itu dipanggil sembahyang. Itu sebab tuan-tuan, kalau siapa teringin nak jadi imam mana-mana masjid, bila dia pergi temu duga untuk jadi imam, nak buat satu, dia kena baca Fatihah.
Pasal apa? Fatihah rukun qawli dalam sembahyang. Kalau Fatihah tak betul, sembahyang tak sah. Pentingnya Fatihah ni sampai macam tu. Kan dia nak ambil dhalin tu. Kan walad dhalin. Dia duk main lagu tu. Dia tak keluar. Dhal tu dia tak keluar. Punya duk kumpul tenaga ni. Kan power root minum sebelum sembahyang tu. Ambil power daripada power root. Walad dhalin. Dia bocong tau tu. Macam ni boleh sembahyang. Kalau lidah dia keras macam tu boleh sembahyang. Tapi tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Kalau di belakang dia ada orang yang sebut bot cantik, dia tak boleh. Dia disqualified. Orang lain kena naik. Dia naik juga, dia pun boleh dah kaki dia bagi dia jatuh. Dan bagi dia naik pasal bacaan dia tu. Baik. So, Fatihah itu dinamakan as-salah kerana ia rukun yang besar dalam sembahyang. Seolah-olahnya, Fatihah itu adalah sembahyang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wali abdi ma saala. Bagi hamba aku apa yang dia minta. Saya tak mau baca dah tu dia punya huraian, saya terus pergi ke matan hadis ya. Tuan-tuan tengok matan hadis dia saja. Wali abdi ma saala. Tuhan kata dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Dia minta apa dalam Fatihah, Tuhan kata aku dengar dan aku approve. Tu importantnya. Fatihah ni penting dia sampai macam tu. Iqra'ul abdu dalam hadis kursi, Tuhan kata hamba aku baca dalam sembahyang dia alhamdulillahi rabbil alamin. Fayaqulullah, bila kita sembahyang kita takbir Allahu akbar, kita baca iftitah, lepas itu kita baca Fatihah. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kita sebut aja yang tu dalam sembahyang, fayaqulullah, Tuhan respon, tuan-tuan. Tuhan respon. Tuhan kata apa? Hamidani abdi. Tuhan kata di depan malaikat dia. Tuhan kata hampa tengok, Tuhan kata dekat malaikat, hampa tengok, hamba-hamba aku puji aku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kita puji Allah. Seluruh alam ni Allah punya. Bila kita sebut aja alhamdulillahi rabbil alamin, Allah terus respon di depan malaikat dia. Dia kata hampa tengok, dia kata hamba-hamba aku di atas dunia, hamidani abdi, hamba-hamba aku puji aku. Itu dia. Fayaqulu ar-rahmanir rahim. Bila kita atas dunia ni sebut alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang, Tuhan respon. Fayaqulullah, Tuhan kata asna alayya abdi, Tuhan kata hamba-hamba aku terus memuji aku. Tu tuan-tuan, sembahyang ni tak boleh tinggal. Pasal apa? Pasal kita sembahyang tu kita puji Allah, Allah respon dekat kita. Kita puji Allah, Allah respon dekat kita. Sama macam kalau kita ada rezeki, kita sampai di Masjid Nabawi, kita bagi salam ke Nabi, Nabi jawab salam kita. Kita sampai di depan makam Nabi itu, kita kata assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi jawab salam kita. Kalau kita mengaji, kita reti benda ni tuan-tuan, kita duduk depan makam Nabi itu, kita sebut assalamualaikum, air mata deras. Air mata dia sendiri, dia nanti mai deras turun. Pasal apa? Pasal kita tahu Nabi ucap salam kat kita. Alaikassalam ya Syamsuri. Dia Nabi doa kita tuan-tuan. Demikian hal dalam sembahyang. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Depan malaikat Tuhan kata, hampa tengok, hamba aku puji aku. Kita kata ar-rahmanir rahim. Tuhan kata, hampa tengok, depa tak jemu puji aku. Tuhan kata. Fayaqul maliki yaumiddin. Kita sembahyang ni, kita kata Allah raja yang memiliki hari kiamat. Fayaqul, Tuhan respon, majjadani abdi. Tuhan kata tengok hamba-hamba aku membesarkan aku. Depa terima aku sahaja raja di hari akhirat esok. Wa hadza li. Tuhan kata setakat tu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Setakat tu, itu bahagian aku, Tuhan kata. Puji-pujian pada aku.
Wa baini wa baina abdi, manakala bahagian dalam surah Al-Fatihah yang share antara Tuhan dengan hamba, share. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu share. Pasal apa? Kepada engkau kami sembah, itu hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami minta tolong, itu bahagian kita. Itu ayat sharing. Sharing, Tuhan kata. Wa akhiru surah li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Dan Tuhan kata dalam hadis Qudsi ini, dan akhir surah Al-Fatihah itu ialah bahagian hamba aku minta pada aku. Bahagian ayat yang ujung tu bahagian depa nak minta pada aku. Tuhan kata apa? Wali abdi ma sa'ala. Apa depa minta, aku akan bagi. Apa depa minta, aku akan bagi. Apa kita minta? Yaqul ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku ni jalan yang lurus. Itu kita minta, kita berhajat dengan Allah. Allah kata apa? Wali abdi ma sa'ala. Apa yang mereka minta, aku akan bagi macam yang mereka minta. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta dekat Allah, bagilah kepada kita jalan yang lurus, bukan jalan orang yang Tuhan marah, bukan jalan orang yang sesat. Kita minta benda tu. Tuhan kata, hampa semayang, hampa baca Fatihah, hampa minta, aku akan bagi apa yang hampa minta. Tuan-tuan, tahukah kita umur kita 50, 60, 70 malam ni, tahukah kita? Kita selama ni kita duduk semayang ni, tiap-tiap bacaan Fatihah kita, Allah respon kepada bacaan itu. Besarnya ibadat semayang ni, besar ni sampai apa? Sampai every ayat tu, Allah respon. Demikianlah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis itu hadis sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk cerita Adi bin Hatim. Oh, ini menarik tuan-tuan. Ada tak ada kuliah tengok pilihan raya ada tak ada. Cerita Adi bin Hatim, satu sahabat Nabi daripada suku kaum At-Ta'i. Orang panggil dia Adi bin Hatim At-Ta'i. Daripada kampung yang bernama Tayyi. Dia ni. First time pergi jumpa Nabi, belum Islam. Pi kira nak observe saja. Nabi tengok dulu. Everybody talking about Muhammad. Aku nak pergi tengok. Yang kata Muhammad ni, siapa dia ni, hebat dia tara mana, sampai semua orang bercakap pasal dia. Dia tujuan pi mula tu nak pergi tengok aja. Yang kata Muhammad ni tara mana. Bila Adi bin Hatim sampai, bila dia tengok Nabi dengan cara Nabi entertain tetamu hak mai, dengan habis Nabi terus pegang tangan dia, Nabi bawa dia balik rumah. Bila sampai di rumah Nabi, Nabi bagi beberapa soalan kat dia. Yang tu kita tengok dalam kuliah akan datang. Apa soalan yang Nabi bagi kat dia, apa jawab dia, apa dan kesudahannya dia masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih hebat daripada tu, bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Isu paling besar yang Abu Bakar jumpa apa dia? Isu murtad. Sebahagian orang yang masuk Islam masa Nabi ada, murtad. Semata-mata kerana tak mau bayar zakat. Yang tu ya. Dia kata, kami bayar zakat pasal Muhammad. Muhammad dah tak ada, kami tak mau bayar. Abu Bakar kata, no. Zakat bukan pasal Nabi ada, Nabi tak ada. Zakat ini perintah Allah dalam Quran. Tuan-tuan, bila mai bak duit ni, dia jadi guni ya. Bila mai bak duit ni, dia jadi guni. Dia duk buat lagu tak mau bagi, dia duk buat sayang duit, dia duk buat macam tu. Okey. Satu-satunya puak yang terang-terang kutip zakat dan pi bayar dan berjanji sampai bila-bila depa akan bayar zakat ialah puak Adi bin Hatim At-Ta'i. Ha, itu hebat dia. Masuk Islam tiba-tiba jadi orang hebat. Ha, kita nanti nak baca cerita dia. Dan sekali dengan hadis cerita tentang Nabi terang dekat dia, siapa dia golongan yang kata maghdub, yang Tuhan marah, dan siapa golongan yang kata
dalin, golongan yang kata sesat. Siapa golongan ini? Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana illa allazina amanu wa amilus shalihati. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم